Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Paris Channel dimanapun kalian berada. Mimin doakan semoga kalian semua sehat selalu ya guys. Ketemu lagi dengan Mimin yang akan memberikan info terbaru untuk kalian semua penggemar Ikatan Cinta Amanda Manopo dan Arya Saloka. Dipaksa sudahi sinetron Ikatan Cinta Arya Saloka by malam ini. Bintang utama sinetron Ikatan Cinta Arya Saloka tiba-tiba saja membuat heboh para penggemarnya. Lewat unggahan terbaru di akun Instagramnya, Arya Saloka seolah mengisyaratkan akhir cerita sinetron Ikatan Cinta yang hampir 1 tahun tayang di RCTI. Beberapa waktu lalu, Arya Saloka juga pernah secara tegas mengaku akan mogok syuting karena alur Ikatan Cinta yang tak kunjung berkembang. Selain Arya Saloka, Amanda Manopo juga kerap kali memberikan sinyal tamatnya sinetron Ikatan Cinta. Nah guys, sebelum Mimin menjelaskan info ini bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini, alangkah baiknya jika kalian like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru di channel ini. Bahkan Amanda Manopo secara tegas meminta pimpinan produksi untuk memperbaiki alur Ikatan Cinta yang menurutnya membosankan. Tak pelak, aksi kedua bintang Ikatan Cinta ini membuat para penggemar terkaget-kaget. Pasalnya, kini cerita sinetron Ikatan Cinta sudah hampir mencapai puncak. Kebahagiaan Aldebaran, Arya Saloka, dan Andin atau Amanda Manopo, hal tersebut karena semua kejahatan Elsa atau Glenn Cacisara sudah hampir terbongkar. Bahkan Andin sudah mengetahui bahwa Nindi sang anak masih hidup dan Nindi adalah Reina. Meski sering mengisyaratkan akan tamat, namun nyatanya baik Amanda Manopo maupun Arya Saloka keduanya tak terima saat tagar bye-bye Ikatan Cinta bertengger di trending Twitter. Arya Saloka bahkan mengaku tak akan tinggal diam saat keluarganya diusik oleh pihak lain. Kalau ada apa-apa dengan keluarga dan warga Pondok Pelita di sinetron Ikatan Cinta, saya sendiri yang akan turun tangan, kata Arya Saloka seperti dikutip dari akun Instagram @arya.saloka. Selain itu, Arya Saloka juga ikut menertawakan tagar yang sedang trending di media platform Twitter. Bye, malam ini kata-kata ini akan melucui, ungkapnya. Seperti ini ya guys, ucapan Domitik katanya yang saya sukai, kata Arya Saloka. Ada apa-apa dengan keluarga dan warga Pondok Pelita, saya sendiri yang akan turun tangan. Malam ini kata-kata ini terdengar melucui, katanya gitu guys. Dan dari Amanda, mari kita on Twitter dan pantau buzzer-buzzer ini, hahaha, katanya. Kompak sekali ya guys, Arya dan Amanda. Seperti dari komentar berikut ini, dari Siper Aladdin, Mimin seneng deh Arya Amanda selalu kompak. Kemarin-kemarin bareng-bareng, biar alur cerita Ikatan Cinta bareng-bareng kasih kritik membangun buat petinggi-petinggi, biar alur cerita Ikatan Cinta membaik dan maju. Semalam kompak juga masalah hashtag buzzer. Bye-bye Ikatan Cinta di Twitter. Semoga kalian selalu kompak terus selamanya, kata Siper Aladdin. Dan dijawab oleh Aviana, gimana nggak cinta mereka? Mereka aja bertahan menjadi garda terdepan ketika ada yang akan menjatuhkan Ikatan Cinta. Mari berpegang erat bersama mereka, katanya gitu guys. Dari Mimi, kalau kompak berarti komunikasi lancar, bener nggak? Ya benerlah, katanya gitu ya guys. Dari Rita Charo, kerjasama yang baik memberi hasil yang baik. Ketika aku dan kamu menjadi kita, semua akan kita lawan bersama.
Iya dong, demi ikatan cinta pun gua on lagi di Twitter, saking apa ya, coba, kata Eva. Dari Glovina, aku dah keriting tanganku beb, dari semalam dah on fire basmi akun kompor tetangga sebelah, katanya gitu guys. Chemistry on and off-nya bagus. Kenapa pada bikin hashtag bye-bye ikatan cinta? Kepo nih, Avina Mursia. Ya guys, dari Lili, tapi gue gak suka Manda selalu pasang badan terdepan dan gak ngadi-ngadi terdepan dan langsung jereng-jereng, kata Lili ya guys. Dari Fitri, yang ngetak siapa aja dia, katanya gitu ya. Dari Dwi Martini, Amanda gitu ya, kalau ada yang hujat dirinya dia diem-diem, tapi kalau ada yang berani usik karya timnya dia wah garang ya, katanya gitu ya guys. Dari Cindy, kompak terus ya, katanya. Dari Yanti, semalam ada juga, katanya Glensa, Evan, ampe Bu Dini turun tangan loh. Solid banget mereka ketika ikatan cinta diserang, mereka bersatu di garda terdepan. Kalau mau jatuhin lawan pakai cara bermartabat dong, bukan dengan buzzer sampah bayaran, kata Yanti ya. Wah, ngedukung banget nih ikatan cinta, jangan dulu bye-bye ya guys, karena sudah hampir puncaknya ini ya guys. Ini ada apa sih punya Twitter sih, katanya cuman gak ngikutin, gak ngerti. Waduh-waduh, si aku Sep ya, gak tahu dia kalau pada heboh nih ikatan cinta ya. Dari Friska, demi apa gua juga ikutan dadakan download Twitter, bikin akun baru, katanya gitu ya guys. Wah Mbak Friska, semangat banget ya. Dan dari Piring Sultan, katanya semoga Manda semangat, kita semua mendukung ikatan cinta min, jadi kekompakan mereka selamanya itulah impian kami min, doa terbaik untuk mereka berdua, katanya gitu ya guys. Ayo kompak, katanya gitu, kata-kata, katanya gitu ya, kata-kata Mbak Andin Al keren, ketika ada apa-apa sama keluarga dan warga, katanya Ponpel, maka mereka kompak gitu ya guys. Nah itu dia guys, keseruan-keseruan mereka ya, walaupun mereka sudah bosan ya guys dengan alur ikatan cinta, tapi mereka tidak mau kalau ikatan cinta, film ikatan cinta dijelek-jelekin ya guys dengan orang lain gitu ya guys. Nah kita dukung ya guys, semoga ikatan cinta semakin hot ya guys, dengan terbongkarnya kejahatan Mbak Elsa ya guys. Semoga endingnya sangat kita tunggu ya, keseruannya, amin. Nah guys, itulah info dari Mimin. Tunggu info Mimin selanjutnya ya guys. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.